Umat Islam tidak usah khawatir, ini bukan provokasi. Kuba telah dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Masjid Raya TKP pembakaran mimbar. Tapi alhamdulillah informasi yang diperoleh insya Allah disampaikan secara resmi oleh kepolisian. Umat Islam tidak usah khawatir, ini bukan provokasi. Bukan sesuatu yang membuat kita harus panik. Makassar tetap aman. Ternyata tidak ada masalah. Cuma ada keliruan yang kira-kira Pak Kapolres Tabes bisa jelaskan. Ya. Terima kasih. Saya Kapolres Tabes Makassar. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, sementara kita sudah mengetahui ciri-ciri dan identitas pelaku diduga pembakar mimbar. Sementara kita masih melakukan pengembangan, secara resmi belum kita bisa lakukan untuk rilis, karena kita masih melakukan pendalaman terhadap pelaku yang saat ini melarikan diri. Iya. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak ada provokasi, ini insya Allah ditangani sama polisi secara profesional. Ada Pak Saab dari Dewan Masjid Indonesia, ada Pak Kapolres Tabes, insya Allah. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir, ini bukan provokasi, tetap jalankan. Yang paling penting sekarang harus protap kesehatan, itu aja prioritas. Yang belum vaksin segera